Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tengok topik yang seterusnya iaitu 6.7 penyutralan. Ini antara topik yang penting lah bagi chapter ini. Okey, rujukannya adalah pada muka surat 167 sehingga 174 pada buku teks. Saya tunjuk sikit lah. So ini adalah start dekat bawah ni. Okey, so apa yang perlu diketahui daripada topik ini? Mesti tahu maksud penyutralan. Mesti tahu tentukan kepekatan larutan yang tidak diketahui dengan menjalankan aktiviti pentitratan. Dan mesti tahu untuk selesaikan masalah numerical yang melibatkan penyutralan. Okey, so dalam video ini sebenarnya fokus saya adalah kepada yang pertama ini. Untuk menyatakan maksud penyutralan. Okey. So, apa yang pernah dipelajari dalam tingkatan 2 sains, ada sebut pasal penyutralan dah. Okey, so antaranya adalah tentang lebah ni. Okey, sengatan lebah adalah bersifat asid. Berasid. Okey, jadi apa rawatan yang kita boleh beri? Kita mesti beri sesuatu benda yang bersifat alkali atau bersifat base. So contoh alkali atau base adalah serbuk penaik yang guna dalam kek apa semua tu kan? Okay, so itu dia ni bersifat alkali ataupun base, maka boleh merawat sengatan lebah yang bersifat asid itu. Okay, dan untuk sengatan yang disebabkan oleh penyengat atau tebuan, sengatan mereka ni adalah bersifat alkali. Maka rawatan kita adalah mesti bersifat asid lah. Contohnya cuka. Sebab cuka bersifat asid, berasid. Okay. So, itu adalah dia punya counter. Macam mana nak kita nampakkan aplikasi penyutralan ni dalam kehidupan. Okay. Selain daripada tu, orang yang sakit gastrik, maksudnya dia ada lebihan asid hidroklorik dalam perut. Seperti yang kita tahu, dalam perut kita ada asid hidroklorik yang pH dia 1 hingga 2. Jadi, orang yang sakit gastrik ni, dia punya asid hidroklorik tu sangat banyak lah. So, bila dia sangat berlebihan, dia akan membahayakan orang itu. So, boleh menyebabkan ulcer dan sebagainya. Jadi, apa rawatan kepada orang yang contohnya pesakit gastrik ni, dia akan dapat susu magnesia yang mengandungi magnesium hidroksida. Okay, magnesium hidroksida yang bersifat base. Okay, magnesium hidroksida. Sida. Okey. Okey, manakala ubat gigi. Ubat gigi yang kita pakai hari-hari, kenapa kita kena pakai ubat gigi bila kita gosok gigi? Okey. Ubat gigi dia ada base. Kenapa dia perlu ada base? Sebab dalam mulut kita ada bakteria. Bakteria secara semula jadinya, dia punya badan memang menghasilkan satu asid ni, nama dia asid laktik. So, asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria tu akan menyebabkan mulut kita bersifat asid lah, betul tak? Jadi, bila kita pakai ubat gigi, kita boleh menutralkan asid di dalam mulut kita tu. Sebab ubat gigi ini bersifat base. So, tak adalah gigi kita rungak. Okay? Dan dari sudut pertanian. Okay, pertanian. Kalau tanah tu terlalu berasid, apa yang petani letak? Petani akan letak kapur mati. Kapur mati ni apa? Kapur mati ni adalah kalsium hidroksida. Okay. So, kalsium hidroksida adalah base yang dapat menutralkan tanah yang berasid. Jadi, nak mudah kenal seperti yang saya pernah sebut dalam video sebelum ini, nak kenal benda tu bersifat alkali ataupun base, belakang ni mesti hidroksida ataupun oksida. That's how kita kenal benda tu adalah bersifat alkali ataupun base. Kalau dia bersifat asid, senang sebab nama dia acid something. Okay, normally lah. Alright. So, kenapa sebenarnya kita sebut pasal penyutralan? Kenapa dia punya istilah tu adalah penyutralan? Kenapa nama tindak balas itu adalah penyutralan? Sebabnya, kalau kita perasan tadi daripada aplikasi dalam kehidupan harian, semua tindak balas itu melibatkan asid dengan alkali ataupun base. Okay, yang menghasilkan garam dan air. Dan garam dan air ini adalah bersifat neutral. That's why nama tindak balas ini adalah penyutralan. So, asid tambah alkali ataupun base menghasilkan garam dan air. Alright. Contoh yang diberi dalam buku teks. So, saya ambil juga contoh yang sama.
adalah asid nitrik. So by now you should know ini adalah asid nitrik. Okey, bertindak balas dengan kalium hidroksida. Okey, iaitu satu alkali. Okey, akan menghasilkan kalium nitrat dan juga air. Okey, kita refresh kita punya memory. Macam mana boleh menghasilkan kalium nitrat dan air? So ingat lagi masa sifat kimia asid saya ada sebut perkara ini. So kita ceraikan asid kepada H+ dengan NO3 negatif dan kita ceraikan kalium hidroksida kepada K+ dan juga OH-. That means kita ceraikan kepada kation dan anionnya lah. So dia pertukar pasangan. H+ pergi dengan OH- jadilah air. Okay? Manakala K+ dengan NO3- akan jadi kalium nitrat iaitu garamnya. Okey, so kita dah faham konsep itu. Kita perlu tambah satu lagi knowledge iaitu macam mana nak bina persamaan ion. Okey, so nampak tak tadi kita dah cerai-ceraikan ni? Okey, saya tulis semula lah supaya nampak perkara ini. Ni saya nak tulis. Saya akan copy balik paste, copy balik page ini. Kejap ya. Supaya you nampak step by step apa yang berlaku sebab saya nak ambil bahagian ni je. Okay, katalah yang ini kan. Kita keluarkan yang ini dulu sebab yang ini saya dah tulis notanya sebenarnya. Okay. So, untuk buat persamaan ion ada syarat yang dekat sebelah kanan ni. Okay. Syarat untuk bina persamaan ion. Ada benda boleh diceraikan, ada benda yang tak boleh diceraikan. Okay, apa benda yang boleh diceraikan adalah asid alkali dan juga garam larut. Okey, garam larut ni apa benda? You akan pelajari dalam topik garam nanti. So, sementara nak sampai topik itu, saya akan beritahulah sama ada garam ini garam larut ataupun garam tak larut. Alright? Okey, yang tak boleh cerai adalah atom, molekul dan garam tak larut. Yang ini samalah juga. You akan pelajari dalam topik yang berikutnya iaitu dalam topik garam. Okey, so kita kembali kepada asid nitrik dengan kalium hidroksida ini. So, saya tulis semula asid nitrik bertindak balas dengan kalium hidroksida ini akan hasilkan kalium nitrat dan air, betul tak? Okey, untuk kita buat persamaan ion, mari kita cuba buat persamaan ion. Kita ceraikan yang ini dulu. Asid H+, NO3-, K+, OH-. Okey. Kalium nitrat ialah garam larut. Kalau garam larut, kita boleh ceraikan dia lah. K plus dengan NO3 minus. Air. Air adalah satu molekul. Jadi, air tak boleh diceraikan. Kekalkan dia sahaja kepada H2O ini. Okey, so apa benda yang sebelah kiri, dia ada juga di sebelah kanan. Kita ceraikan. Kita cancelkan. So, apa? Nitrat. Nampak tak nitrat? Nitrat kat sini, ada kat sini juga kan? Dia mesti exactly the same rupa dia. K plus dengan K plus. So, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah H plus dengan OH minus yang menghasilkan H2O. Jadi, inilah persamaan ion bagi tindak balas ini. Alright, ini adalah persamaan ionnya. Okay, boleh kot? So, kita tengok. Ada lagi contoh-contoh lain iaitu dalam dalam soalan pada aktiviti 6.10 untuk bina persamaan kimia dan persamaan ion. Okey, kita cuba buat yang ni. So 1A, saya buat A dulu. HCl plus BaOH2. Okey. So apa hasil dia? Garam dan air. Garam dia apa? Garam dia ini, Allah. Garam dia yang ini, BA ni akan gabung dengan CL kan? Dah mahir dah ni. So, saya tak buat step by step tu lah. Saya terus jump. BACL2 dengan air. And of course, every time kita buat persamaan kimia, kita kena pastikan persamaan kimia itu seimbang. Alright. Seimbang dah ke? Kita kena letak 2 kat sini. Okay. So, now macam mana nak buat persamaan ion ni? Okay, kita rewrite. Okay, kita rewrite. Plus BA kurungan OH2 BACL2 plus 2H2O.
Jadi kita ceraikan. Apa yang boleh diceraikan? Acid boleh cerai dah. Acid boleh cerai. So nampak tak dua ni? Dua tu belongs to everyone behind it. 2H plus dengan 2Cl minus. BA, BA 2 positif. Ha, ini kena hafal dah lah ya. Ion charge bagi ion. Mana saya tahu 2 positif ni? 2 ni belongs to BA tu, remember? Okay. Yang ini adalah 2OH negatif. Menghasilkan, okay, kita ceraikan ini. Ini adalah garam larut. BA 2 positif dengan Cl negatif. Ada berapa? Ada 2. So, saya ganjakkan sikit. Okay. Plus H2O. 2H2O. Remember H2O adalah satu molekul. Jadi kita tak boleh ceraikan dia. Kita turunkan sahaja dia. Okay. Ini semua sebenarnya ada plus sign lah ni. Ya? Okay. So ada plus sign. Alright. Alright. So apa yang sama, kita akan cancelkan. Sama sebelum dan selepas arrow. Nampak? 2 klorida ini dengan 2 klorida ini. Boleh cancel off. Ion barium dengan ion barium. Boleh cancel off. Okay, apa yang tinggal? Kita akan tinggal dengan 2H plus plus 2OH minus arrow 2H2O. Boleh tak kita simplify? Ha, bolehlah kita buang 2-2-2-2 ni. Sebab semua ada 2 kan? Jadi H plus plus OH minus arrow H2O. Okay, so yang ini adalah persamaan ion bagi tindak balas ini. Alamak, cantiklah pula. Okay, ini adalah persamaan ionnya. So tadi kita dah tulis persamaan kimia seimbang. Now kita dah tulis persamaan ion yang seimbang bagi A. Okay, B. Kita buat pula B. H2SO4, asid sulfuric, bertindak balas dengan kalium hidroksida. Apa hasil dia? Ha, garam dan air, remember? Allah. Garam dan air. Sorry ya. Berpusing-pusing. Okay. So, garam dia macam mana? Garam dia ni K dengan SO4 ni. Tapi remember, SO4 charge dia 2 negatif. Jadi, kita kena tulis K2SO4 plus H2O. Seimbangkan persamaan ini, kita akan letak apa ya? 2 depan KOH dan 2 depan H2O. So, ini adalah persamaan kimia yang seimbang. Okay, macam mana nak buat persamaan ion? Kita rewrite. H2SO4 plus 2KOH arrow K2SO4 plus 2H2O. So, kita ceraikan. Apa yang boleh cerai? Asid boleh cerai. 2H plus plus SO4 2 negatif plus 2K plus plus 2OH negatif. Kenapa 2? Sebab 2 ada dekat depan. Arrow. Okay, K plus. Ada berapa K plus? Ada 2 K plus. Charge ini tak berubah eh. Charge tak berubah. Bilangan mungkin berubah tapi charge tak berubah eh. Jangan pula tulis K2 positif. Itu salah tu. Sebab K adalah kalium, adalah daripada kumpulan 1. Jadi bila dia membentuk ion, dia akan bercas 1 positif. Okay, air kita turunkan sahaja. 2H2O. Okay, now tengok balik. Okay, tengok balik. SO4 2 negatif. Okay, kita cancel off. SO4 2 negatif. 2K plus dengan 2K plus. So, apa yang tinggal? 2H positif plus 2OH negatif. Arrow 2H2O. Okay, so ada tak benda yang boleh cancel off? Ini boleh cancel off kan? So, H plus plus OH negatif arrow H2O. Ini adalah persamaan ion bagi tindak balas ini. So, you dah jawab persamaan kimia dan persamaan ion. Okay, kita copy page ini. Okay, lepas tu supaya saya boleh tulis untuk apa ni? Yang C. Okay, saya padam yang ini dulu. Allah, maaf ya.
delete. Okay. So kita buat untuk C pula. C macam mana? C H N O 3 dengan N A O H. Okay. Garam dia N A N O 3. Okay. N A N O 3 plus H2O. Okay. Ini dah selesai. Automatik seimbang. Alright. So kita rewrite untuk kita buat persamaan ion. Okay, kita ceraikan apa yang patut. Semua benda lah boleh cerai dalam persamaan ini kecuali air. Ha, kalau perasan lah. Okay. Okay, arrow. Na positif plus NO3 negatif. Yang ini air turun je sebab dia molekul. Tak boleh diceraikan. Sama pun persamaan ion kan. Kalau dia bukan ion macam mana kita nak cerai, betul tak? Alright. So kita cancel off nitrat dengan nitrat. Ion ion Na positif dengan Na positif. So apa yang tinggal? H plus plus OH negatif. Hasilkan H2O. Okey, so ini adalah persamaan ion bagi tindak balas ini. So ini persamaan kimia, ini persamaan ion. Okey, so kalau you perasan sebenarnya, cikgu, macam semua je H plus plus OH negatif, arrow H2O? Yes. Bagi persamaan, bagi tindak balas perneutralan, sebenarnya, dia punya persamaan ion is always this one. It is always H plus plus OH negatif, arrow H2O. Tak kisahlah apa asid dia, tak kisahlah apa alkali dia, apa garam yang terhasil. And air lah, obviously air akan terhasil. Inilah persamaan ion dia. So how many more yang you buat pun, you must come to the conclusion that you akan dapat persamaan ion bagi perneutralan is H plus tambah OH negatif, arrow H2O. Okay, so saya akan berhenti dekat sini before kita pergi kepada video yang seterusnya. InsyaAllah, saya akan rakam untuk penutralan berkaitan dengan eksperimen menggunakan kaedah pentitratan. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.